Wow, enak. Bakso ala Mamah Mega, bikin sendiri. Ini bikin sendiri. Nih, lihat ini, ogenya mentah, sama timun, sama jeruk nipis. Nyam, nyam, nyam. Nyam, 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 nyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mega tadi udah bikin bakso. Sekarang dimakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ya? Kalau aku bikin bakso, kenapa nggak bisa begitu kenyal? Enak, kerasa bumbunya, tapi nggak bisa begitu kenyal. Aneh ya, kalau beli itu kenyal. Oh, beli itu kenyal. Ada yang pintar bikin bakso enggak? Boleh kasih tahu aku di komen. Aku sih tadi cuma aku pakai bawang merah goreng, merica bubuk, baking powder, putih telur. Waktu blendernya itu pakai es batu, gitu doang sih. Masako ulet 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 di uleni kalau orang dia bilang. Nah, terus kasih tepung kanji, itu cuma itu aku. Ya udah, orang nggak tahu gimana resep biar kenyal, aku nggak ada, nggak aku campurin apa-apa, itu doang sih. Enak, kerasa bumbunya, malah bikin sendiri tuh kerasa bumbunya. Kuahnya juga aku pakai sumsum sapi, cuma anehnya itu nggak sekenyal kalau beli. Kalau beli itu kan kenyal putih. Nah, aku kan merah ini, cenderung merah ya, soalnya kan emang ini daging murni, daging sapi tanpa campuran apapun, yaitu cuma aci atau tepung tapioka sedikit merah. Kalau beli itu enak, kenyal, ada kenyal 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 gitu. Gimana ya, ada yang bisa ngasih tahu nggak aku gimana biar kenyal 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 gitu? Mantap sih, enak, kuahnya enak, asam, manis, pedes. Pakai jeruk nipis, jangan pakai cuka ya, cuka itu nggak bagus. Kalau mau asam itu pakai jeruk nipis, meler. Kalian udah pada makan belum? Makasih ya udah nemenin aku makan ya. Serasa punya temen. Tangan aku kena peso. Togenya mentah. Timun.
Jangan lupa, walaupun cuma video amatir kayak gini ya, kalau ngerasa jadi temen aku, di like dong, comment, and subscribe. Walaupun sama Mama Mega cuma bisa bikin videonya kayak gini doang. Soalnya kalau mau nge-vlog, nge-vlog kemana? Jarang keluar rumah kalau cuma liburan doang sih. Ya, maklum aja lah, namanya juga kerja. Ada di sebelah rumahku toko Indo. Ngevlog di sana. Ngevlog banyak orang Indonesia makan. Udah pernah Mama Mega. Ngevlog ke toko Indo. Mereka karaoke. Tapi kalau Mama Mega nggak mau sih ngevlog ngeliatin anak-anak karaoke di sini, itu nggak mau lah. Biarin. Itu menjadi kesenangan mereka, nggak usah diperlihatkan aja lah di umum. Walaupun mereka itu kadang jenuh, memang jenuh sih, kita kerja di sini tuh jenuh. Karaoke, joget, nggak apa-apa, itu buat ngilangin jenuh. Tapi kalau Mama Mega nggak mau ngevlog teman-teman yang lagi pada dugem atau lagi pada joget. Sebenarnya bukan dugem, kalau Mama Mega itu nggak pernah masuk tempat dugem, itu nggak pernah, cenderung masuk karaoke toko Indonesia yang sederhana, cuma yang penting ada tempat buat karaoke aja. Di situ deket Mama Mega toko Indonya, kalau karaoke itu nggak boleh minum sama ngerokok, jadi jauh dari hal-hal negatif. Karena Mama Mega memang pada dasarnya nggak suka yang tempat-tempat dugem-dugem itu, nggak suka. Nggak tahu kenapa. Mungkin orang lain suka, silahkan. Tapi Mama Mega itu nggak suka. Kesannya itu kesan, punya kesan gimana gitu kalau yang masuk-masuk dugem gitu. Buat pribadi Mama Mega gitu ya. Punya kesan yang nggak, kurang suka gitu aku. No comment sih, mereka, karena mereka suka, nggak apa-apa. Cuma Mama Mega nggak mau memperlihatkan di vlog-vlog Mama Mega masalah dugem. So, nanti dikiranya orang Indonesia yang ada di luar negeri kebanyakan kayak gitu. Enggak sih, banyak kok yang baik-baik itu. Banyak pengajian-pengajian itu sering. Makanya kenapa sih memperlihatkan hal-hal yang kurang begitu baik. Bukan negatif. Mama Mega nggak pernah ngomong negatif. Kurang begitu baik. Tuh. Ini makannya sambil cerita ya. Gak apa-apa, biar ada temen. Udah. Makasih udah ngeliat Mama Mega cerita sambil makan. Jangan lupa ya, subscribe, like, and comment. Juga kalau ada yang bisa atau ngerti cara bikin bakso yang kenyal, tolong dong komen di Mama Mega punya komen di bawah ini. Nanti Mama Mega coba. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.